Hasil Manchester United vs Fulham tanggal 28 Mei tahun 2023. Manchester United menjamu Fulham di Old Trafford pada pekan terakhir Premier League 2022/2023. Pertandingan Liga Inggris antara MU vs Fulham ini live di video pada Minggu, tanggal 28 Mei tahun 2023, jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Gol Fulham pada menit ke-19 sundulan dari Kenny Tete. De Gea save dari tendangan penalti Fulham. Gol Jadon Sancho pada menit ke-39. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away. Manchester United siapkan tawaran perdana untuk Mason Mount. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan mulai bergerak untuk mengamankan jasa Mason Mount. Setan Merah dilaporkan sudah menyiapkan tawaran perdana untuk pemain Chelsea tersebut. Mount saat ini diambang pintu keluar Stamford Bridge. Sang pemain dilaporkan ingin mencari klub baru di musim panas nanti. Sejumlah klub top Inggris dilaporkan sangat berminat pada Mount. Namun belakangan Manchester United disebut-sebut bakal jadi pelabuhan karir baru Mount berikutnya. The Sun melaporkan bahwa Manchester United serius untuk mengamankan jasa Mount. Setan Merah dilaporkan siap melepaskan tawaran perdana untuk sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sangat tertarik dengan prospek merekrut Mount di musim panas nanti. Erik ten Hag diketahui butuh gelandang baru di musim panas nanti. Ia butuh pemain yang bisa mengalirkan bola plus memiliki kreativitas untuk membuka rapatnya pertahanan lawan. Mount dinilai punya seluruh aspek tersebut. Alhasil ten Hag meminta manajemen MU untuk mencoba mengangkut sang playmaker. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United menyeriusi opsi untuk memboyong Mount di musim panas nanti. Setan Merah menyiapkan tawaran yang cukup besar untuk Mount. Tawaran sebesar 60 juta pounds akan diserahkan MU ke manajemen Chelsea. MU berharap tawaran itu bisa diterima sehingga Mount bisa bergabung dengan tim mereka di musim panas nanti. Manchester United nampaknya harus menganggarkan dana ekstra untuk mengamankan jasa Mount. Chelsea dilaporkan hanya menginginkan sekitar 80 juta pounds untuk mahar sang playmaker di musim panas nanti. Erik ten Hag yakin Marcus Rashford perpanjang kontrak di Manchester United. Spekulasi mengenai masa depan Marcus Rashford di Manchester United terjawab sudah. Sang pemain diyakini akan bertahan lebih lama oleh manajer Man United sendiri, Erik ten Hag. Kontrak baru Rashford jadi fokus yang sedang dikerjakan manajemen selama beberapa bulan terakhir. Kontrak sang pemain akan habis pada 2024 mendatang. Man United menghindari ada tim yang berusaha menawar Rashford dengan situasi kontrak yang menipis. Itulah kenapa para pendukung Man United berharap betul Rashford segera diberi kontrak baru. Untungnya jelang akhir musim 2022/2023, ada kabar baik terkait kontrak sang pemain. Rashford berkenan untuk memperpanjang masa baktinya di Old Trafford. Ten Hag menegaskan tidak perlu khawatir terkait dengan situasi kontrak Rashford.
pemain berusia 25 tahun itu hanya tinggal menunggu untuk menekan kontrak baru. Saya yakin Marcus Rashford mau memperbaharui kontraknya. Dia sendiri yang menginginkannya, Manchester United juga menginginkan hal tersebut terjadi, katanya kepada Viaplay. Dia tumbuh dan berkembang di klub ini. Jadi saya berasumsi hal tersebut kontrak baru akan segera terjadi, tambah Ten Hag. Erik Ten Hag, David De Gea tetap kiper Manchester United di musim depan. Manajer Manchester United, Erik Ten Hag kembali buka suara seputar masa depan David De Gea. Sang manajer optimistis bahwa sang kiper akan tetap bertahan bersama Setan Merah di musim depan. De Gea saat ini memasuki hari-hari terakhirnya bersama Manchester United. Kontraknya bersama Setan Merah akan habis pertanggal 30 Juni mendatang. MU sendiri dikabarkan ingin mempertahankan De Gea. Mereka sudah menawari kontrak baru kepada sang kiper sejak beberapa bulan yang lalu. Namun hingga saat ini De Gea belum menyepakati kontrak baru itu. Alhasil beredar rumor bahwa ia akan meninggalkan MU di musim panas nanti. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ten Hag buka suara terkait spekulasi masa depan De Gea. Ia menyebut bahwa De Gea bakal bertahan di Old Trafford karena ia ingin melanjutkan karirnya bersama Setan Merah. Kami ingin dia bertahan dan dia juga ingin bertahan di klub ini. Jadi saya rasa kami akan menemukan jalan keluarnya, buka Ten Hag. Saya tidak akan pernah memberikan komentar terkait bagaimana proses negosiasi yang sedang berjalan, imbuhnya. Menurut gosip yang beredar, Manchester United dan De Gea sudah mencapai kata sepakat terkait kontrak baru sang kiper. Saat ini tinggal beberapa detail dalam kontrak itu yang masih perlu dibahas lebih lanjut sebelum MU mengumumkan perpanjangan kontrak sang kiper. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why?